Empat orang, termasuk Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yasin Limpo, SYL, telah mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Informasi ini menjadi perhatian setelah beredar foto surat tanda terima permohonan perlindungan saksi yang diajukan kepada LPSK. Menurut surat tersebut, permohonan perlindungan saksi yang diajukan oleh Mentan SYL tercatat pada Jumat, 6 Oktober 2023, pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Selain Mentan SYL, tiga orang lainnya juga mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada LPSK. Mereka adalah, 1. Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. 2. Ajudan Mentan dengan nama Panji Haryanto. 3. Seseorang bernama Hartoyo. Surat tersebut dilaporkan telah diserahkan kepada Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Muhammad Ramdan.